Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ahmad Masuki, Direktur Kusuma Hospital. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para petugas kesehatan, kemudian juga masyarakat, keluarga pasien, serta pasien yang selama ini saling proaktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan masalah kesehatan, baik sebagai pemberi pelayanan maupun sebagai pelayan atau pasien yang menerima pelayanan. Adapun ada beberapa kesan yang perlu saya sampaikan tentang Kusuma Hospital, yaitu bahwa penampilan dari tata geraha, bangunan, kemudian ruangan-ruangan itu bagus, baik dari segi perawatannya, kesikannya, ringkas, kemudian terapi, terawat dengan baik. Tentunya hal-hal tersebut sangat menambah kenyamanan dan keamanan bagi pasien dan keluarganya, termasuk masyarakat yang berkunjung ke rumah sakit atau Kusuma Hospital. Tentunya juga tak ketinggalan dari segi petugasnya atau tenaga kesehatan, dari tenaga kesehatan medis dan non-medis, juga yang lain-lainnya. Mereka cukup bekerja dengan cerdas dan bekerja keras. Jadi meskipun dalam kegiatan seharinya mereka bekerja cerdas, tapi cerdas mereka selalu tampil dengan senyum sapa salam yang tentunya sangat berarti bagi rumah sakit ini dan rumah sakit itu. Rumah sakit ini Kusuma Hospital yang pasti punya jati diri yang belum dimiliki oleh rumah sakit yang lain. Tentunya juga ada pesan yang perlu saya sampaikan kepada semuanya, khususnya tenaga kesehatan yang ada di Kusuma Hospital ini, untuk selalu bekerja sama dengan baik, selalu meningkatkan komunikasi yang efektif, sehingga tentunya nanti akan menambah pelayanan atau akan mengoptimalkan pelayanan kesehatan yang ada. Harapannya tentunya agar terdapat peningkatan mutu pelayanan yang berkelanjutan. Harapan saya terakhir, tentunya mudah-mudahan Kusuma Hospital ini menjadi rumah sakit pilihan masyarakat yang tentunya akan menjadi penyembuh bagi masyarakat atau pasien-pasien yang sedang sakit. Terakhir, saya mengucapkan selamat tinggal untuk tahun 2022 dan marilah kita menyongsong tahun 2023 dengan penuh optimis dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya, Dr. Tatik Sujiyati, S.Pog. Saya selaku owner Kusuma Hospital Pamekasan sekaligus dokter spesialis kandungan dan kebidanan. Awalnya saya mendirikan rumah sakit ini berawal dari klinik kecil Kusuma Usada. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi rumah sakit Kusuma Hospital Pamekasan. Perlu diketahui bahwa rumah sakit ini bukan hanya melayani di bidang kandungan saja, tetapi sudah menjadi rumah sakit umum yang sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas sarana prasarannya, juga banyak dokter spesialis yang sudah bergabung. Alhamdulillah sekarang ini sudah banyak buka poli, di antaranya selain poli kandungan ada poli bedah, poli urung, poli jantung, poli penyakit dalam, poli nyeri, poli paru, poli anak, juga kejiwaan. Dan yang terakhir kita launching kemarin adalah USG 4 dimensi dengan HD Life, juga program Kusuma Insent di mana kita akan membantu para ibu-ibu yang mendapatkan momongan. Harapan saya juga Kusuma Hospital Pamekasan, semoga ke depan Kusuma Hospital lebih diterima dan bisa memberikan pelayanan jauh lebih baik. Dan ke depan mungkin nanti ada program unggulan yang terbaru, yaitu program Safe, di mana kita akan mendeteksi penyakit dini kanker cervix juga mengobatinya. Kemudian kita juga sudah bekerjasama dengan BPJS ya. Terima kasih.